Maknanya hak dia mau tetan bukan dengan sebab tak kena kepada seseorang dak. Demo tak kena kepada agama tu. Nah, tak kena kepada agama. Patu Allah Taala wak mari pula li rusulihim ni mari dengan idhafah. Maknanya utusan Allah Taala takoh kepada mereka. Bukan kata sembe-sembe mari belah-belah mari dakwah ni bukan mari khoh. Nah. Mari tujuannya nak sapa kepada mereka dan tujuan nak goyak kepada mereka dah. Gapo? Lanukhrijannakum min ardina. Dia kata kami akan hambat awak tubik daripada tempat kami ni. Pilihan yang pertama, orang pesan awak ni tak boleh duduk tempat kita ni, kena duduk luar. Ha, ni rancang ni hak pesan hambat tubik di dalam negeri, di dalam kampung ni mula pada dulu lagi dah. Lah ni pun ramai ulama-ulama yang tak boleh duduk di dalam negeri. Ha, mari kita sebut dak salah satu daripadanya Syekh Husain Qardawi mati di Qatar, beranak di Mesir. Dan ramai ulama-ulama kalau kita nak bilang di dalam sejarah kena halau tubik, kena hambat tubik. Hak pesan hambat tubik dalam negeri ni kena buat dah dalam Quran. Padahal tak ada dah orang kita ni. Bumi yang kita beranak, bumi yang kita duduk didik, orang tua kita, waris wara kita, adik-beradik kita, kaum keluarga kita duduk situ. Tiba-tiba kena duduk luar, tak boleh duduk tempat tu. Benda yang paling sakit sekali, benda yang paling susah sekali apabila kita tak boleh klik di dalam negeri kita. Tanyalah orang duduk Mekah lama-lama, hok pergi dengan kapal air ke gapo. Kalau kata boleh klik, maka klik. Nak klik walaupun boleh duit banyak, walaupun ada kerja buat, tapi duduk ingat-ingat lagi. Kalau orang pergi Mekah ni dia minat mana nak jumpa ngarita, khususnya orang Jawi, tanya khabar rumah lagu mana etek, kedudukan lagu mana etek. Tanda kata kasih pada tempat etek. Jadi orang yang lawan Islam ni mula-mula sekali dia buat lontoknya ambak tubik. Nah. Ataupun aula ta'udunna fi millatina, ataupun awak murtaklik daripada agama Islam menjadi agama asal. Tak apa, dua pilihan. Nah. Ha, dua pilihan. Jadi pilihan ni ni Allah Taala kata lagu mana? Jadi aula ta'udunna fi millatina ni bagi orang yang beriman kepada Allah Taala ni berat nak murtaklik ni. Ashabul Kahfi ni sebab masuk di dalam gua tak ada kisah lain, kisah tolak kezalimi dan tak seturuk, tak sesyirik dengan Allah. Masuk di duduk tempat yang gelap di pada pasir, sehingga Allah Ta'ala jaga tidur 309 tahun. Terpaksa masuk di dalam gua. Kerana apa? Kerana tak seklik. Dan juga kalau kita klik, nah, di dalam sejarah lain pun banyak, nah, banyak. Pasal tu Allah Taala kata, Allah Taala firman fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin. Allah Taala wahyu kepada rasul-rasul mereka, sayuhlikul jahidin. Allah Taala akan hancur belaka buat ni. Allah Taala akan binasa semua buat ni. Nah, lanuhlikanna adh-dhalimin, khususnya orang zalim. Pasal tu atas dunia ni sifat kezalimi tak boleh ada kepada kita. Inni haramtu zulma ala nafsi. Tuhan kata sifat kezalimi ni Tuhan haram terhadap diri dia. Allah Ta'ala tak ada sifat ni. Wa ma ana bidhallamin lil abid, dan kami tidak akan zalim kepada hamba. Tak ada. Sifat zalim ni tak ada. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Satu di antara kamu Allah Ta'ala haram, jangan wiado. Dengan sebab kezalimi ni jangan wiado. Nah. Dan juga bukan sekadar
Bukan sekadar Allah Ta'ala tak sewi kita zalim saja dah. Allah Ta'ala tak sewi kita tepuk tangan pada orang zalim pula dah. Wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu pergi duduk sokong. Jangan kamu pergi duduk orang panggil apa, pergi duduk tubuh jadi tukar pada orang zalim. Fatamassakumun nar. Kerana benda ni nak kena neraka belaka. Fir'aun ni zalim seorang ya. Tapi tentera dia turun, habis tergelam dalam laut. Jadi Allah Ta'ala ni, kita pergi duduk sokong, pergi duduk jadi butir dia, pergi duduk jadi penurut dia ni pun tak boleh juga. Wala tarkanu ila alladhina zalamu. Tak boleh. Kenapa? Kerana sifat orang zalim ni, lanuhlikanna zalimin, akan hancur satu hari nanti. Allah Ta'ala akan perhabis demon ini. Nah, muslimin dan rahmatullah Allah. Sebaliknya Tuhan kata, wala nuskinannakumul arda min ba'dihim zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wala naj'alannal 'aqibatal hasanata. Ulama ulama tafsir kata Allah Ta'ala akan tukar hak demoniak ni, wak jahat hak demoniak ni, wak tak molek ni, Allah Ta'ala akan tukar orang molek dan pengikut-pengikut orang molek, khususnya para-para nabi dan pengikut-pengikut dia, biiskanihim ardal kafirin ba'da ihlakihim. Demon ini akan duduk dengan aman damai setelah mana demon itu mati habis. Hak jelasnya kalau kita klik kaum Nuh, setelah mana kezalim ni sampai kemuncak, akhirnya semua mati belaka, orang Islam boleh hidup lepas pada tu. Fir'aun, nah, kemuncak kezalimin, akhirnya bomi-bomi dia, akhirnya setengah ulama ni dia kata, bapa kau Allah Ta'ala tak bui mahkota mahligai Fir'aun tadi, kocok bomi wi jatuh batu-batu atas kepala Fir'aun, boleh tak? Boleh. Tapi bapa Allah Ta'ala pergi pelemah dalam air. Kenapa? Kerana mahligai rumah comel-comel tadi, Tuhan tak suruh peracu orang Islam duduk lepas pada tu. Fir'aun tergelar dalam air pun tak ada, tak ada punah gapo. Belanya tergelar dalam air, dalam laut dia tak ada berasa gapo. Tapi kalau kocok bumi, mari ribu, kemungkinan rumah Fir'aun, tempat-tempat duduk Fir'aun tu orang Islam nak duduk tak boleh. Ni, kaedah tu lah. Nah, Allah Ta'ala muamalah, Allah Ta'ala balas mengikut apa yang, sebalik yang mereka niat. Niat nak amat orang Islam, akhirnya mereka itu kena pergi, bukan orang Islam kena pergi. Nah, akhirnya mereka itu kena azab. Dan Allah Ta'ala janji kata, wala nuskinannakumul arda min ba'dihim. Dan Allah Ta'ala akan wi tempat diaman setelah mereka itu dah mati. Nah, kenapa? Zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Tuhan sebut kata, liman khafa maqamahu baina yaday yaumil qiyamah. Khususnya bagi mereka-mereka yang takut nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Karena demon ni orang ni kalau dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar dia beriman, dia tak buat besok ni. Kerana dia teringat kata satu hari nanti Allah Ta'ala akan balas. Allah Ta'ala kena jumpa dengan Allah Ta'ala. Beza kita dengan orang yang tak berimeh ni, ada ni, kita ada satu benda yang duduk jaga kita, nak buat kosir, nak buat jahat, satu hari nanti Allah Ta'ala balas kita. Perasaan yang mari di dalam hati kita tadi, perasaan ni unai-unai nak buat tak boleh. Sedadu boleh. Tak nak lawan tak boleh lagi. Nah, negeri yang maju-maju, negeri yang tidak, orang yang tidak beriman kepada Allah, kau negeri kaya, kau banyak aceh yakam. Kau negeri maju, kau banyak kezalimi. Kajian yang upah dah dulu lah ni, saya tak tahu kajian lah ni. Kajian saya duduk di Mesir ni, Amerika ni salah satu daripada negeri yang banyak orang curi aceh akan banyak juga. Tata negeri dia maju dah, okay? Maju. Tapi apa?
Karena manusia takut pada sedadu, takut kepada undai-undai, dia tak takut pada Allah Ta'ala. Sebaliknya, negeri Islam, negeri orang-orang beriman pada Allah, negeri yang paling sikit dia juga acayakan. Kenapa? Karena dia nak buat satu perkara ni, beringat kata satu hari nanti kita kena berdebat dengan Allah Ta'ala. Nah, terkadang dia sanggup susah, sanggup makan barang-barang halal, sanggup jauh daripada benda haram, tapi dia tak sanggup untuk nak buat kejahatan. Kenapa? Karena satu hari nanti Tuhan akan tanya dia. Orang beriman dia duduk sini, orang beriman dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia beriman di hari akhirat, tapi dengan sebab akhirat dia beriman, Allah Ta'ala balas di atas dunia dah belah-belah, we duduk tempat-tempat mulai. Nah, belum sampai syurga dunia, sampai syurga akhirat ni, di atas dunia pun Allah Ta'ala beri ketenangan. La nuhlikanna adh-dhalimin. Allah Ta'ala akan hancur orang zalim, tu orang juruh duduk. Dan juga Tuhan sebut kata wa khafa wa'id wa khashiya wa'idi wa 'adzabi, dan mereka yang takut tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara untuk nak takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, dia tak ada di dalam suak kopi. Dia tak ada di kedai kopi. Fadzakir bil Quran. Fadzakir bil Quran liman yakhafu wa'id. Dan kamu bui peringatan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran tadi bawa kita sampah di hari akhirat. Selain daripada Al-Quranul Karim, kita sampah deh. Orang yang tak percaya dengan Al-Quranul Karim, dia pergi dengan gagah, pergi dengan gelak. Kalau ada hari akhirat, kalau ada syurga, kalau ada neraka, kalau berimil lagu tu pun tak cerak, tak jelas. Nah, kita ni dah, kita ni jelas di hari dalam kubur ada gapo, titin surah, ada kolai Nabi, ada di padang mahsyar, ada syurga, ada neraka. Perjalanan kita tadi, pasal tu kita kata kalau kita naik kereta motor nak pergi satu tempat pada masa sekarang ni, dia guna GPS. Nah, nak pergi satu tempat guna GPS, tempat yang kita tak biasa pergi pun pergi siapa. Al-Quranul Karim tunjuk kita pergi kepada syurga lebih jelas daripada GPS yang ada dari telefon lagi. Kerana para-para sahabat hari tu tak ada GPS, tapi pergi kepada syurga belakang. Radiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha, Umar, Abu Bakar, Uthman, Ali dan 10 orang mubasyari nabil jannah. Dia mau pergi kepada syurga belakang. Tanya kata ada GPS ke? Tak ada. Ada apa? Ada Quran. Dia pergi siapa? Dia pergi siapa dengan Quran pergi kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu, berimeh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kita tak usah pusing lah. Orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, atas dunia Allah Ta'ala janji molek, janji baik, dan di hari akhirat syurga yang kita duduk tunggu-tunggu. Orang mukmin ni, sekalipun dia duduk di atas dunia ni kena zalim, tapi hati dia berasa tenang. Imam Ahmad bin Hanbal, ketika dia membubuh, dia ada dalam rukat, dia kata hari ni dia sabar untuk nak uzlah diri dengan Allah Ta'ala. Dia mau letak gok sore, tak apa kita ibadat pada Allah Ta'ala. Dia mau halau tubik pada negeri, dia niat kata kita jalan. Dan dia mau nak koci pitu, nak wui kita susah, tak apa, syurga duduk dalam hati kita. Karena tempat seni ni dia melalui hati, bukan tempat dah. Orang ni terkadang duduk tempat kecil ya, tapi dia syurga duduk dalam hati. Ashabul Kahfi, jadi duduk dari gua tak kecil lah, tapi seni duduk. Nah, seni duduk, subhanallah. Pasal tu ayat yang ke-15 pula, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anib walaja'a rusulu ila rabbihim wasa'aluhu an-nas ala a'da'ihim. Ini kerja Nabi-Nabi. Allah Ta'ala yang utus kita mari dakwah. Allah Ta'ala utus kita mari beroyak sebagai tentangan lawan ni kejahatan. Tadi kita kena klik pada tokeh, klik pada Allah Ta'ala. Nah, pasal tu wastaftahu walaja'ar rusul ila rabbim. Rasul pun akak tangi berdoa kepada Allah.
wasaluhu an nasra ala a'daihim, minta ya Allah bagi kami benih lah. Karena hari ni ni perlu kepada mana-mana pihak benih. Tak ada dah pesen nak sama macam tak ada. Karena dia dia gi tak leh dah. Karena demon ni ni dah buat keputusan sama ada demo tubik sama ada demo masuk agama kita. Jadi Allah Ta'ala, Nabi pun hari ini ni tak leh dah. Minta kepada Allah Taala, wi Allah Taala tolong, tak ada tak ada hak lain dah. Wasa'aluhu an nasra ala a'da'ihim wal hukmi wal hukma bainahum, dan wijlah kata kita duduk semano. Kenapa? Karena terkadang dengan sebab kemenangan ni orang boleh tahu kata orang lawan Allah Taala ni Allah. Dan kemenangan ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, tak pasti kata kena hidup benih perai benih gapo, bukan. Terkadang kemenangan tadi mati seorang pun benih juga. Kita kelihat ashabul ukhdud. Nah, qutila ashabul ukhdud an-nar zatil waqud idhum 'alayha qu'ud, mati tak ada seorang pun. Tapi benih, benih sebab apa? Boleh mau pakat kelih kata, oh orang ni ni dia berimeh pada Allah Taala, Allah Taala jaga dia. Nah, Allah Taala jaga dia. Sehingga orang semua tu pakat masuk Islam belaka. Itu dapat kemenangan juga. Dan juga Allah Taala sebut tayangnya pula tentang orang yang lawannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata lagu mana? Tuhan kata min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid wa min amami hadzal kafir jahannam yalqa azabaha. Duduk tunggu orang-orang yang berlawan dengan Allah Taala ni nanti tunggu amama au mana duduk depan lah. Kita ni kalau benda duduk depan ni sanya kita tak sejumpa dengan polis misalnya. Kita tak ada bawa backup key. Duduk depan kita nak lagu mana? Kena undur. Apa tak? Kena undur. Kalau kita boleh undur, hak hari akhirat ni kita nak undur tak boleh. Kena pergi depan semata. Pasal tu Tuhan kata wa min waraihi jahannam. Nah, ulama dia kata wa min amami hadzal kafir, duduk depan. Nah, ulama tafsir kata duduk depan. Bahasa Arab sebenarnya waraihi ni belakang, duduk tunggu dia. Tapi dia tafsir kata wa min amami, duduk depan, duduk tunggu tadi azab neraka. Dah demo zalim sangat, dah demo jahat sangat, atas dunia demo tak boleh duduk sini, di hari akhirat duduk tunggu neraka, duduk tunggu. Nah. Neraka ni gapo? Allah Taala royak sikit kedudukan di dalam neraka dalam ayat yang sama. Wa yusqa min ma'in sadid wa yusqa fiha min al-qih wa dam alladhi yakhruju min ajsami ahli an-nar. Demon ni ni kalau sebut kata neraka mula-mula sekali kita, kalau kita kata kita ni kerja duduk tepi besi ataupun kita kerja duduk tengah panah, mula-mula sekali kita nak ke gapo? Nak kain. Nah, orang kerja depan api kau dua roti kau, dia letak air bila-bila untuk nak minum kerana dagu air. Orang dalam neraka ni kerana dia panah, Tuhan kata Allah Ta'ala cedek juga air. Tapi bukan air dunia dah. Gapo? Tuhan cedeknya mimma yusadi, air najih, air cemar, air darah yang keluar daripada orang yang kena azab dia dalam neraka. Tu tempat minum dia. Minumnya orang yang zalim, orang tak percaya kepada nabi-nabi, tak ada dah air perolik, tak ada dah air pahit perapa pun tak ada dah. Nah, tak ada, adanya air juga tapi air naco, air air cemar, air nano yang keluar daripada orang kena azab tahun-tahun duduk dalam neraka tadi. Ambil hatul hamim. Allahu akbar. Nah, nah, satu ayat lagi kita baca. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa la yakadu yusighuhu. Dia kata yuhawilu almutakabbir ibtila' alqay' waddam. Orang yang mutakabbir, orang yang tak berimeh kepada Allah Ta'ala ni tak ada lah orang takabbur. Pasal tu ulama sebut kata orang takabbur ni bukan sekadar kata kita lebih, kita hebat, kita panah. Itu takabbur juga dah. Nah,
Orang yang takabur hak sungguh pun orang yang tak terima ajaran Allah. Nah, adamul qubulil haqqi ghamtul haqq ghamtun nas. Nah, tak terima kebenaran hina orang, itu orang takabur. Jadi pasal itulah ulama mari tafsir ni, orang yang tak terima ajaran Nabi ni orang takabur. Pasal tu kita khususnya kita duk ngaji ni, kita ngaji ni kita tak kira, kalau kita kira kebenaran, kalau selama mana dia ada dalil, selama mana dia membawa kebenaran, kita terima. Karena kita duduk di kebenaran, bukan duduk di orang. Kadang-kadang ramai kalangan kita ni, kita kelih orang. Oh, kalau orang ni tak boleh, bukan. Tak sedut rakyat lah, kita tak terima. Ada ke macam tu? Kita orang Islam ni bukan lagu tu. Orang Islam ni kita bukan pegang dengan peribadi orang. Kerana orang ada salah, ada silap. Kullu ahadin yukhad min kalamihi wa yurad illa al-ma'sum. Kaedah. Setiap manusia tadi boleh kita ambil pandangnya dia dan boleh kita tak ambil. Illa al-ma'sum, mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kita kena terima belaka. Kalau mari hadis Nabi, hak sungguh, ada sahih, kena terima. Adapun manusia ni, walaupun nak mutar besar, walaupun nak jubah besar, nak jubah panjang, walaupun nak ngaji tinggi, dia ada tempat betul, ada tempat salah. Tempat betul kita ambil, tempat salah kita tolak. Itu kaedah orang al-muttaqin. Jadi sini ni, tayangnya Allah Ta'ala tayang orang duduk dalam neraka ni, setiap kali dia usaha nak telan air yang cemar di dalam neraka tadi, nah, maratan ba'da marrah, yatajarra' ni kata mudah-mudah, kalau kita makan air yang pahit, lagu mana kita makan? Usaha nak makan, Allah pejam mata, telak pahitnya. Nah, telak tak turun apa panggil. Nah, ulama kata fala ya, apa tu yang kata, wala yakadu yusighuhu fala yastati' an yabtali'aha an yabtali'ahu, tak sempat, tak leh nak telak benda pahit. Atas dunia benda pahit kadang-kadang ada guna makan pada. Hok ni air nano, air acuh ni cuba kita bayar nak makan lagu mana? Tak ada makanan lain. Bo nak makan telan tak pergi. Nah, liqadarati wa hararati, kano cemar lagi, panah lagi dan pahit lagi. Jadi kita kalau kita minum teh pada waktu pagi ya. Air hok tak masuk tu, air hok panah tak masuk tu. Boleh kita minum sekaligus gelas. Panah tu pun kita nak tak leh dah. Cemar lagi, kotor lagi. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَيَأْتِيهِ الْعَذَابُ الشَّدِيدِ مِنْ كُلِّ نَوْءٍ وَمِنْ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ جَسَدِهِ. Dan azab yang duduk dalam neraka tadi mari setiap pihak, mari setiap jenis. Nah, mari setiap jenis. Patu setiap anggota yang kita duduk dalam neraka ni rasa berlaku. Kalau kita kita sakit gigi, soalnya sakit dalam mulut ya. Kalau kita sakit kaki, soalnya sakit kat kepala lutut ya. Hak ni dah kena berlaku. Mula daripada hujung rambut hingga sampai kaki tak ni kena azab berlaku. Nah, patu tu yang kata lagu mana? Wa ma huwa bimayyit. Duduk lagu tu tak mati. Atas dunia ni kalau kita sakit setara mana Tuhan rahmat Allah Ta'ala ni kita mati. Pasal tu kalau berlagak kereta kuat-kuat mati. Kalau kita temujulah alhamdulillah dia mati. Nampak mujur? Mujur mati alhamdulillah. Kenapa? Dengan kematian ni dia habis dah. Habis, tak berasa apa dah. Dan kalau tak mati pun Allah Ta'ala bagi kita selok. Rahmat Allah Ta'ala atas dunia ni. Orang ni tak boleh orang sakit, Allah Ta'ala bagi kita selok. Atas dunia hari akhirat bagi orang zalim ni tak ada. Tak ada kata pitah dan tak ada kata mati. Kenapa? Kerana tujuan azab. Kalau mati tak sakitlah. Pasal tu Tuhan kata, "Wa ma huwa bimayyit," dan orang ni tak mati, duduk lagu tu. Ulama tafsir kata, "Wa ma huwa bimayyitin fayastarih." Tak mati. Kalau mati ni boleh berehat juga daripada azab. Patut Tuhan sebut kata, وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ وَلَهُ مِنْ بَعْدِهَا عَذَابٌ
azabun akhir mu'lim. Dan bukan sekadar tu dah ni, hok ni tu hai royak sebahagian daripada azab dia. Hok lain belana lagi tu hai cedek untuk nak azab orang ni. Allahu akbar, muslimin dan rahmatullah. Allah ini panggil tegurang yang Allah Taala royak pada orang mukmin. Tu hai royak deh. Nah, kata kita nak jumpa gapo lepas pada ni. Tu hai royak jelah. Nah, pasal itulah, itulah tu imam yang tu imam baca saat ni dalam semayan surah Ibrahim. Nah, tiga ayat yang kita mari belih-belih dan nah, sepintas lalu daripada ayat Allah Taala. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.